Halo guys, apa kabar? Oke, selamat datang ke dalam channel Bosku di Bumi Kenyalang pada hari ini. Oke, video kali ini kita ada tetamu yang cukup istimewa. Dia adalah seorang bekas atlet negara, sangat pandai melompat. Oke, kita akan jumpa selepas ini bersama dengan tetamu istimewa. Jumpa selepas ini guys. Yang disertai dalam saingan di Guangzhou, Tracy tahu dia belum hadirkan keputusan positif buat Malaysia. Tanggungjawab berat dipikul dijadikan inspirasi buat penuju kelahiran Sarawak ini untuk sekurang-kurangnya menempah tiket ke separuh akhir. Hampir saja tersingkir di peringkat kelayakan, Tracy mengekalkan terjunan konsisten untuk menamatkan saingan di final tempat ke-11 dengan pemutaran mata 281 mata. Memang ingat tak qualified sebab selalu yang akan qualifiednya dalam 1 sampai 12. So ingat tak qualified lah. Final banyak yang perform. Then masa kat semifinal ada yang buat buat macam relax, air besar apa semua. So kat final diorang semua all out, so susah lah. Lagipun difficulty Tracy rendah, so susah nak kejar. Okay, soalan yang pertama untuk Tracy, kita akan tanya beliau lah melalui pengalamannya sebagai bekas atlet negara. Okay Tracy, soalan yang pertama, siapakah Pandalela Rino bagi kamu? Pandalela Rino, kena jawab. Pandalela Rino ni adalah kawan sama. Sama training dari dulu, dari start kecil sampai masuk ke Bukit Jalil. Dia seorang yang apa cakap friendly. Dia jenis yang tak mudah menyerah. Banyak pencabar di dalam sukan. Siapakah pencabar yang paling susah untuk dikalahkan? Coach China. China. Mungkin boleh explain kenapa China? China ni diorang training lain sikit. Cara diorang training ni macam lebih ekstrim, diorang lebih fokus training daripada study. So diorang ada banyak masa untuk belajar training. I mean fokus training. So diorang selalu diberi fokus oleh coach dan push untuk training hard hari-hari. That's why diorang boleh dalam usia yang sangat muda diorang boleh menang pingat emas. Okay, soalannya seterusnya. Jadi Tracy, jadi selama ini siapakah dorongan ataupun yang memberi semangat kepada Tracy selama menjadi atlet? Dorongan dari segi ibu bapa Tracy. So, semangat itu daripada kawan kawan saya di KL. Sebagai seorang atlet, apakah perasaan menjadi seorang atlet negara Malaysia? Menjadi seorang atlet negara ni agak best, tapi macam mana cakap, banyak penuh dengan cabaran. Dia macam mana, kombo. Dia ada happy, dia ada ngeri, dua-dua tu ada, semua ada. Okay, soalan seterusnya untuk Tracy. Apakah perasaan Tracy semasa berada di London Olympic, England? Masa tu sangat happy tu memang ada, cuma masa tu pengalaman baru. Tapi ada sikit nervous. Tiba-tiba qualified ke Olympic. Tracy pun macam selalunya Tracy pergi pertandingan yang biasa-biasa je. And then suddenly
tiba-tiba qualified pergi ke Olimpik. Saya ada sikit tiga mentar. Lepas tu kena fokus training. Tapi yang bestnya, saya dapat jumpa banyak idola-idola champion kita di seluruh negara. Sangat best lah pengalaman. Apa yang membuatkan Tracy sampai ke London Olympic? Training hard, dari sokongan lah, selalu diberi semangat oleh kawan dan senior. So di situlah Tracy cuba untuk tahan. Sebenarnya Tracy tak tahan sangat susah sebab coach pun dia busy jaga orang yang lebih bagus. So saya pun macam terabaikan. Tapi di situ saya jatuh, tapi senior dan kawan saya ada ada di situ untuk motivate, untuk bagi saya naik balik. Okay, terima kasih untuk pengalaman Tracy. Jadi soalan lagi, soalan yang seterusnya untuk Tracy, sepanjang menjadi seorang atlet, berapa banyak sudahkah pingat emas? Pingat lah, tak perlu emas. Pingat yang Tracy sudah perolehi dalam menjadi seorang atlet. Lebih dari 10. Lebih dari 10? Wow. Okay, mungkin Tracy boleh tunjukkan salah satu contoh pencapaian Tracy dalam sukan Malaysia ataupun London Olympic. Mungkin Tracy boleh tunjukkan sedikit. Selepas itu boleh kongsi apakah perasaan mendapat pingat ini. Okay guys, sekarang Tracy akan kongsi pengalamannya mendapat pingat ataupun medal semasa dia mendapat kejayaan sama ada dalam sukan si Malaysia ataupun London Olympic. Okay. So ini apa? Ini apa? Sukan si di Singapura 2015. Okay. Saya menangi pingat emas. Synchronize, duet dengan Leong Manyi. Ini sukan si di Kuala Lumpur, Malaysia. Juga juga sinkro dengan Manyi, Leong Manyi juga. Wow, betul kak? Ini emas betul kak? Boleh tengok kak? Guys, medal Olimpik. Olimpik. Jadi boleh pakai, boleh. Jadi perasaannya semasa menang inilah guys, kesal nampak gigit-gigitnya lagi. Kenapa? Kenapa perlu seorang atlet gigit medal? Kenapa? Itu saya tak tahu. Selalunya wartawan yang suruh. Oh, wartawan yang suruh. Dia orang yang jadi macam orang jadi fotografer, gigit medal. Oh, mungkin itu macam menunjukkan kejayaan mendapat. Sebab bukan senang untuk dapat pingat. Lagi-lagi dari negara Malaysia. Yep. Okay. Terima kasih untuk pengalaman itu. Jadi soalannya seterusnya untuk Tracy, kita akan tanya saat-saat kejayaan Tracy, ada juga saat-saat Tracy macam down ataupun kecundang. Apakah motivasi Tracy untuk bangkit semula? Terus bangkit, terus bersemangat biarpun saat kita kecundang, kita tak dipandang orang, kita tak dilayan apa semua. Tapi jangan, Tracy tak risau pasal itu. Tracy tetap training sendiri. Biarpun kadang-kadang masa latihan tu saya tak dilayan coach, tapi Tracy abaikan. So, Tracy cuba untuk training sendiri saja. Okay. Yang terakhir, apakah kunci kejayaan menjadi seorang atlet yang berjaya? Kunci-kunci kejayaan Tracy adalah
work hard, focus training, and selalu berfikiran positif. Itulah guys, pengalaman seorang bekas atlet negara berenang Malaysia. Beliau adalah Tracy Vivian. Tak seorang pengalaman bekas atlet berenang negara untuk mendapatkan medal yang cukup berharga dalam kehidupan. Hasilnya kerja keras guys, work hard, banyakkan training, banyakkan practice, teruskan bersemangat dengan tetamu kita yang cukup istimewa, Tracy Vivian guys. Okay, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi video kita, kita akan mendengarkan kata-kata yang positif dari Tracy Vivian sendiri. Okay, untuk yang ingin menjadi seorang atlet, boleh ingin menjadi seorang atlet penerjun, terjun dari Sarawak, boleh datang ke Aceh, Aloing, melincung. Okay, teruskan. Pandai melincung pula. Teruskan. Untuk atlet penerjun Sarawak, teruskan berusaha. Dan untuk atlet wakil atlet Malaysia, teruskan berjuang dan jangan putus asa. Okay guys, salam dari saya, Bosku di Bumi Kenyalang, bersama tetamu istimewa Tracy Vivian. Sampai kita jumpa lagi. Mantap.